Video ini dipersembahkan oleh Nobel Bangun Perkasa Group. Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Panel lantere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa, hari ini Cak Nobel akan mereview sekaligus nanti akan update pemasangan panel lantai di wilayah Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bicara panel lantai, untuk merek panel lantai yang ada di area Jawa Timur atau pabrikan Jawa Timur, itu ada dua merek yang familiar dipasang, yaitu satu panel lantai merek Civicon dan panel lantai merek Grand Elephant. Oke, sahabat-sahabat Nobel Perkasa, kita akan review proyek panel lantai terpasang di Pandaan ini, yang mana akan terpasang lantai 2 dan lantai 3. Untuk tanah sendiri, luasan tanah yaitu 7 meter kali 25 meter. Namun yang akan dipasang di lantai 2, luasannya di 70 meter persegi. Dan di lantai 3-nya nanti akan dipasang 175 meter persegi. Gimana keseruannya? Ikutin terus Cak Nobel di program review dan update pemasangan panel lantai di kota Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kita mulai dari pondasi. Ya, oke. Kalau kita bicara pondasi, ini untuk lantai tiganya ini ada sudah siap untuk semen grotingnya. Pakai Nobel Mortar NM400 Grouting, produknya PT Nobel Bangun Perkasa. Nah, ini persiapan untuk pondasinya untuk di lantai tiganya. Nah, ini kamera bisa ambil untuk denanya untuk di lantai tiganya. Kira-kira nantinya terpasang gitu dari sisi dena. Pondasi-pondasi sudah siapin untuk yang karena yang separuh bisa saya untuk Cak Nobel jelaskan bahwasanya untuk area bawah ini untuk area showroom, yang mana nanti proyek renovasi ini tadinya atau dulunya adalah konveksi, ya ada pekerjaan menjahit. Ada nanti di dulunya di depannya itu ada showroomnya, namun konveksi lebih spesialis di kaos ya. Ini kan di untuk lantai dua nanti, untuk lantai tiganya untuk produksi, lantai bawah untuk showroom. Ini pondasinya sudah mulai pasang, coba lantai tiga. Oke, untuk lantai dua. Lantai 2 pondasinya sudah siap semua. Sedikit informasi untuk persiapan pondasi. Kita rekomendasi ukurannya 1 meter kali 1 meter, minimal kedalaman di 1 meter. Dengan tulangan besinya bisa pakai 6, kalau mau kuat mau pakai 8 dengan besi diameter 10. Untuk kolom bisa pakai 25 kali 20 ya. Dengan uji atau kekuatan betonnya pakai K300 minimal. Mau ditingkatkan lagi bisa lebih pakai, lebih bagus, lebih baik, lebih kuat tentunya. Nah, ini pendek ini guys. Jadi kan hanya fungsinya hanya untuk showroom ya. Jadi ya untuk standar orang Indonesia masih nggak kebentok lah. Ini baru kepasang beberapa panel,
Luasan 70 meter dipasang oleh tim Nobel Bangun Perkasa, estimasi satu hari. Kita akan selesaikan dalam satu hari. Karena nanti timnya akan geser lagi di kota-kota yang lainnya. Ya. Ke belakang yuk. Jadi masih ya semrawut. Ini bahkan ada mesin press kaos. Mesin press kaosnya ada aku pakai. Karena untuk produksi kaos ada pakai sablon dengan tinta sublim ini. Jadi dari ujung jalan depan tadi ke belakang itu lebih kurang 30 meter. Namun kepotong nanti ada untuk teras, untuk parkiran sekitar 5 meter. Sehingga nanti yang akan dimaksimalkan luasan tanah di 25 meter panjang. Lebarnya ini 6,8 sekian lah. Sama tembok-tembok nanti bisa ke 7 meter. Ya mungkin ini satu hari lah selesai untuk yang 70 meter persegi. Dan untuk sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa atau mungkin yang saat ini mau membangun lantai 2, punya rencana ingin merenovasi lantai 2, silakan saja untuk konsultasi di tim konsultan sales Nobel Bangun Perkasa. Bisa dilihat nanti di running text-nya atau mungkin di deskripsi. Yang pasti pekerjaan kita dengan pengalaman yang sudah cukup lama, seringkali mengerjakan proyek kecil, besar maupun menengah yang ada di seluruh Indonesia ini, jadi itu jaminan keyakinan Anda untuk memasangkan ke panel lantainya ke tim Nobel Bangun Perkasa. Dijamin aman, terpercaya, dan amanah. Jadi jangan ragu untuk hanya konsultasi, yang pasti untuk konsultasi gratis tanpa biaya. Kalau sudah mau masang baru bayar. Nah itu kira-kira. Ada dua cara untuk pembelian panel lantai, baik itu bahan maupun panel lantai terpasang. Bisa secara online maupun secara offline. Untuk secara online, Anda bisa hubungi langsung ke customer atau konsultan sales dari PT Nobel Bangun Perkasa. Bisa nanti dilihat di running text-nya atau di deskripsinya. Dan ingin pembelian secara offline, ingin konsultasi secara tatap muka, Anda bisa hubungi di kantor-kantor pemasaran dari PT Nobel Bangun Perkasa. Dan untuk Anda di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, mungkin Madura dan sekitarnya, Anda bisa datang langsung di kantor PT Nobel Bangun Perkasa Surabaya. Dan untuk Anda, sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa yang ada di sekitaran Madiun Raya, meliputi kota Madiun, Ponorogo, Kota Magetan dan Ngawi dan sekitarnya, Anda bisa datang di kantor pemasaran PT Nobel Bangun Perkasa di Kota Madiun. Dan untuk Anda sahabat-sahabat Nobel Bangun Perkasa yang ingin datang, ingin berkunjung ke kantor pemasaran Nobel Bangun Perkasa di Yogyakarta, Anda juga bisa datang di kantor kami yang ada di Kota Yogyakarta di sekitaran Kecamatan Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk Anda yang di wilayah Semarang bisa datang dan bisa konsultasi juga di kantor pemasaran PT Nobel Bangun Perkasa cabang Semarang. Demikian tadi penjelasan update juga review proyek panel lantai terpasang dari PT Nobel Bangun Perkasa Group di Kota Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan bagi Anda yang ingin membutuhkan material bangunan modern seperti bataringan, panel lantai, semen, mortar, percayakan semuanya di PT Nobel Bangun Perkasa. Semua kebutuhan Anda tentang bahan bangunan modern kami akan siapkan.
Karena di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Demikian dulu review singkat dari Cak Nobel di Kota Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sampai jumpa lagi di video-video mendatang. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.